Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 2 Channel, melanjutkan belajar PLC Delta. Kali ini saya menggunakan PLC Delta dengan tipe DVP40AS2, menggunakan software BBL Soft 2.30. Klik dua kali. Kita pilih file, klik new, kita pilih tipe PLC sesuai dengan yang kita gunakan, kemudian klik OK. Di sini kita mulai membuat program untuk memasukkan device input dan device output. Kita bisa memilih function-function atau instruksi-instruksi yang ada di sini, mulai dari F1, F2, F3 dan seterusnya. Kemudian juga ada pilihan yang di sebelah kiri sini, kita juga bisa memilih yang di sini untuk membuat instruksi-instruksi di dalam program. Kemudian cara lainnya juga bisa langsung klik dua kali di layarnya untuk memasukkan normally open input, ketik LD P spasi X4, enter. Kemudian saya akan membuat instruksi increment, klik dua kali, ketik INC spasi D10, enter. Kemudian instruksi berikutnya, klik dua kali, ketik LDF spasi X5, enter. Kemudian untuk outputnya, klik dua kali, ketik DEC spasi D10, decrement D10. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat instruksi dari function add. Klik dua kali, ketik LD spasi M1, enter. Kemudian outputnya klik dua kali. Kita membuat function add atau function penjumlahan. Ketik add spasi D10 spasi D20 spasi D30, enter. Kemudian kita membuat function sub atau pengurangan. Kita masukkan inputnya dulu, klik dua kali, ketik LD spasi M2, enter. Kemudian klik dua kali, ketik sub spasi D10 spasi D20 spasi D40, enter. Kemudian kita akan membuat function mul, klik dua kali, kita masukkan inputnya dulu, ketik LD spasi M3, enter. Kemudian untuk outputnya, klik dua kali, ketik mul spasi D10 spasi D20 spasi D50. Kemudian kita buat instruksi berikutnya dari function div atau pembagian. Klik dua kali, kita buat inputnya dulu, ketik LD spasi M4, enter. Klik dua kali, ketik div div spasi D10 spasi D20 spasi D60, enter.
Kemudian kita akhiri dengan instruksi N, klik dua kali, ketik N, enter. Kemudian program ini kita transfer ke PLC, caranya klik compile. Oke. Klik communication, transfer setup. Kita pilih PC to PLC, klik OK. Kemudian klik lagi communication, ladder start monitoring. Sekarang kita perhatikan di ladder diagram, kita lihat nilai D10 adalah 0, kemudian D20, D30, D40, D50, dan D60, semuanya masih 0. Sekarang kita operasikan function add dulu. Kita aktifkan M1, klik kanan, set on. Kemudian kita tekan X4 untuk memberikan data pada D10. Di sini kita lihat instruksi add D10, D20, D30. Jadi add ini adalah functionnya, D10 adalah input data, tempat membaca data yang diberikan oleh increment dan decrement, D20 sebagai preset value atau data yang ditetapkan atau setting value, kemudian D30 adalah hasil daripada kondisi D10 dan D20. Kemudian kita berikan data untuk D10 dengan cara tekan X4, maka D10 datanya berubah naik. Kita lihat D20 0 dan D30 datanya mengikuti dari D10, karena ini hasil penjumlahan. Jadi jadi data yang ada di D30 adalah hasil penjumlahan dari D10 dan D20. Jadi di sini 12 ditambah 0 sama dengan 12. Sekarang kita rubah datanya D20. Caranya klik kanan, change setting value. Kemudian di sini kita pilih D20. Kita coba ketik K12. Kita klik OK. Sudah tampil di halaman sini, kemudian close. Kita lihat pada saat data D20 12, maka D30 kondisinya berubah menjadi 24. Kondisi dari hasil penjumlahan antara D10 dan D20. Jadi data di D30 ini adalah hasil penjumlahan dari 12 plus 12, data dari D10 ditambah D20. Ini untuk instruksi add atau penjumlahan. Jadi D10 ini adalah input data atau data yang masuk, sedangkan D20 adalah set value atau preset value atau data yang ditetapkan, sedangkan D30 adalah hasil penjumlahan dari D10 dan D20. Jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24. Kemudian kita ke instruksi berikutnya, yaitu
instruksi sub atau pengurangan. Kita aktifkan M2, kemudian kita lihat di sub D10, D20, D40. Sekarang data D10 adalah 12, data D20 adalah 12, sehingga D40 nilainya 0. Jadi D40 hasil dari pengurangan D10 dan D20. Kemudian D10 kita naikkan datanya dengan cara menekan X4. D10 datanya bertambah sehingga di D40 juga berubah. Kita lihat D40 sekarang adalah 18, hasil pengurangan dari D10 dan D20. 30 dikurangi 12 sama dengan 18. Ini untuk instruksi sub. Kemudian untuk instruksi berikutnya mul D10, D20 dan D50. Kita aktifkan M3. Klik kanan, set on. Kita lihat mul D10, D20, D50. D10 sekarang datanya 30, D20 12, dan D50 adalah 360. Jadi D50 ini adalah hasil dari perkalian antara D10 dan D20. 30 kali 12. Kemudian kita coba kita rubah data yang ada di D10 dengan cara menekan X5. Kita lihat jika data yang di D10 berubah, maka data yang ada di D50 juga berubah. Sedangkan data di D20 tidak berubah karena dia merupakan set value atau preset value atau data yang ditetapkan. Sekarang data yang di D10 adalah 5, sedangkan D20 tetap 12, maka D50 sama dengan 60. Hasil perkalian dari D10 dengan D20 hasilnya adalah D50, yaitu 60. Ini untuk function mul dengan instruksinya mul D10, D20, D50. Kita lanjutkan untuk function div dengan instruksi div D10, D20, D60. Kita aktifkan M4, klik kanan, set on. Kita lihat D10 nilainya 5, D20 nilainya 12, sehingga D60 nilainya 0. Ini adalah pembagian divide. Kita rubah nilai yang ada di D10 dengan cara menekan X4. Kita lihat pada saat nilai di D10 berubah, maka nilai di D60 juga berubah. Karena D60 adalah hasil dari pembagian
antara D10 dengan D20. Sekarang kita rubah nilai yang ada di D20. Klik kanan, Sync Preset Value. Di sini kita pilih D20. Kita ketik K2, kemudian klik OK. Di sini kita lihat D20 K2, kemudian close. Kita lihat sekarang D20 nilainya 2. Kita lihat sekarang D20 nilainya 2. Sedangkan D10 nilainya 40. Maka D60 nilainya 20. Hasil pembagian dari D10 dengan D20. Ini untuk function div atau pembagian. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.